Tanyakan pada anak rantau, bagaimana rasanya hidup bertahun-tahun di rantau? Bagaimana rasanya menahan rindu sesak di dalam kalbu? Bagaimana rasanya sarapan pagi dengan sepotong roti dan kopi? Tanyakan juga kepada anak rantau, seberapa bahagia melepas rindu melihat wajah kedua orang tua hanya dengan melihat di layar HP saja. Lalu kemudian dengarkan apa yang mereka katakan. Maka kalian akan datang memeluknya karena kasihan. Bawalah kabar gembira untuk mereka. Jangan rendahkan, apalagi sampai mencela. Salam dari kami yang terpaksa tertahan di negeri ini.